Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan usahanya semakin lancar. Baru saja saya telah memvideokan proses pembuatan gantungan kunci berbahan PVC ya. Kayak gini hasilnya ya. Nih teman-teman ya. Jadi selain buat pembuatan kartu vaksin, bisa untuk membuat gantungan kunci PVC ini teman-teman ya. Gantungan kunci foto maksud saya. Buat souvenir ulang tahun ataupun untuk gantungan kunci motor teman-teman ya. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya, jangan di skip supaya teman-teman lebih paham. Oke, saya di sini sudah mempunyai settingannya ya. Sudah saya setting, tinggal disusun di layoutnya. Ini layout ID card kartu vaksin. Oke, setelah itu kita print ya. Kita print. Saya menggunakan Epson L1300. Kita atur preferensinya. Ini kertasnya sudah saya buatkan. Saya sudah buat ukuran kertas ID card yaitu 20 x 30 cm ya. Paper tipnya saya menggunakan Epson Matte quality standar. Kemudian color correctionnya custom ya. Kita lihat color controls 5, 5, 5. Sini density saya kasih 0. Modenya Epson Vivid. Karena saya menggunakan X7, biasanya bermasalah kalau nggak dicentang ininya print aspect matte. Oke, saya checklist ya. Pastikan 300 dpi. Jangan lupa di mirror ya. Ini saya mirrornya di sini. Refresh mirror. Kita print preview. Oke, halaman 1 dan 2. Oke. Bismillah, kita print.